orang di situ gak pakai baju itu tapi kepalanya tuh ditaruh gitu loh duduk di lantai gak pakai baju gitu tapi kepalanya tuh gak ditaruh di sebelahnya gitu loh sambil kayak beres-beres gitu gitu Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kita jumpa lagi di Horror Talk. Kalian bisa nge-share pengalaman-pengalaman horor kalian atau yang menyeramkan di YouTube channel ini. Nah, caranya gimana? Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Billy Christian Films, lalu mulai cerita di sana. Seandainya cerita kalian menarik, gue akan memilih cerita kalian dan juga akan mengajak kalian untuk gue wawancara di acara Horror Talk. Nah, hari ini kita udah kedatangan seorang tamu, dan juga gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama kohos gue yang cantik ini Nia Bun Bun, ini ada Nia Bun Bun dan juga di bawah ada Izin. Halo, iya. halo. halo aku itu aku uh, kuliah sastra Jepang hmm. di uh, sekarang lagi itu lagi tunggu Wisuda, uh, kalau di asrama sendiri, aku ada ada cerita juga. Cuman ini aku mimpi, mimpi tapi mimpi tapi gini. Uh, aku tidur, tidur itu biasanya aku matiin kan lampu, aku buka jendela, matiin lampu, jadi gelap gelap gitu itu. Awal dari mimpinya itu gini, ada temanku masuk ke kamarku, gelap gelap gitu itu, dan dia itu jebol ceritanya itu jebol pintu kamarku gitu. Jadi kayak loh kamu ngapain ke sini? Pikirku aku baru bangun gitu itu dari kasur gelap-gelap gitu loh kamu ngapain ke sini gitu. Terus kayak dan gimana cara kamu bisa masuk ke sini gitu itu. Intinya kayak jangan-jangan jebol apa? Jebol ininya ya Pak Pintu ya. Soalnya aku kalau tidur pasti kunci gitu. Nah, aku cek ternyata iya apa dirusak gitu itu. Akhirnya aku sebel sama anak itu bisa bisa dibilang kayak marah sih ke anak itu. Anak itu tadinya itu ada urusan ke kamar, cuman aku nggak dengerin, aku udah terlanjur sebel, ini gimana pintu dirusak, gitu-gitu. Akhirnya, aku agak agak tarik dia, aku suruh balik kamarnya, gitu. Dan karena udah malam juga, gitu, udah, 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 udah gitu. Udah, udah, balik, 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 gitu. Nah, pas waktu aku si, apa, megang, ya, ketika aku ngajak dia balik ke lift, gitu, itu, nah, waktu mau ke lift, itu aku lewat koridor ke kamar yang lewatin kamar-kamar lainnya. Nah di kamar-kamar lainnya itu aku ingat ada yang kamarnya itu terbuka. Nah waktu terbuka itu ada orang di situ gak pakai baju, itu tapi kepalanya tuh ditaruh gitu loh. Duduk di lantai gak pakai baju gitu tapi kepalanya tuh kayak ditaruh di sebelahnya gitu loh. Sambil kayak beres-beres gitu gitu. Jadi kayak dan karena itu aku posisi lagi sebel sama temanku ini jadi aku nggak nyerawakan gitu loh jadi kayak ayo balik 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 gitu balik udah pulang gitu terus ketika sudah nyampe lift si dia itu bilang kayak bentar ada barangku ketinggalan di kamarmu gitu terus pikirku kayak udah karena aku sebel juga jadi kayak udah gak usah ke kamarku aku ambilin gitu nah waktu aku balik balik ke kamar ya kamar gelap gitu tuh aku kasur aku sempat tanya apa yang ketinggalan gitu tuh tiba-tiba aku kebangun kebangunnya tuh di kasur itu jadi kayak di mimpinya itu akhir dari aku mimpi itu kan balik ke kasur nah hmm. dari kasur itu aku bangun jadi kayak apa ya kayak perjalanan gitu tapi itu mimpi gitu loh hmm. dan itu kayak eh, wah, dan aku baru sadar itu ada hal yang aneh di kamar sebelah ya bukan sebelah banget sih ada di kamar yang pernah aku lewatin di mimpi tadi itu kayak orang kepalanya ditaruh gitu gitu. Aku baru nyadar, kok aku nggak nggak oh, oh, takut ya gitu. Padahal bangun-bangun itu aku mm -hmm. <laughs> apa yang aku lihat barusan gitu gitu. Jadi kayak, pengalaman aneh juga. Ya dari situ aku tuh ngerasa kayak kok di mimpi aku nggak takut. Harusnya aku takut gitu loh. Dan ketika aku bangun aku juga takut gitu loh. Mm -hmm apa yang barusan, barusan lihat gitu itu, hmm. lalu ada juga vision juga waktu aku antara sadar, gak, sadar dan tidak waktu tidur itu ya itu ada bayangan mbak mbak mbak, -mbak Jepang gitu itu tapi sininya tuh kayak berdarah gitu loh hmm. kayak berdarah gitu dan aku besoknya atau beberapa hari kemudian itu kayak cerita ke temanku gitu ada sesama yang tinggal di situ juga lantai atas aku cerita ya tiba-tiba aku -tiba, uh, ngeliat ngelihat sekelebat ada ini tapi ya aku juga nggak sadar gitu terus kayak dia tuh bilang ini yang gini Jin kamu jangan bunuh diri ya gitu kenapa emangnya kayak gitu itu ya pokoknya jangan bunuh diri kamu jangan bunuh diri gitu gitu itu jadi dia nggak cerita apa-apa lagi sih pokoknya bilang kayak gitu kamu jangan bunuh diri pokoknya Oh. Terus kayak aku dengar dari petugas ininya, memang katanya dulu katanya sih, tapi nggak tahu beneran atau enggak. Katanya memang ada yang bunuh diri di situ. Gitu. Oh. Eh, itu sih. Itu kamu ngelihat langsung gitu ya, bukan mimpi ya, sekelibat. Uh, lebih gini sih, kayak mau tidur mau enggak gitu loh. Kayak oh. mau itu posisi mau tidur, tapi antara sadar dan enggak gitu. Tiba-tiba ada wajah gitu loh, ada wajah, wajah. Tapi ya gitu itu bentuknya. Ah. Tadak -tadak. Ya, gitu, gitu. I see, I see. ya emang biasanya kalau tempat-tempat khususnya di Jepang kalau tempat udah ada orang bunuh dirinya biasanya tempat itu uh, sewanya jadi lebih murah kan karena uh, dianggap sebagai bad luck gitu. Oke okay. oh, kita tanyakan ke Bun-Bun mengenai uh, mimpinya izin tadi dan juga si Mbak E nya tadi. Yeah. Yang yang mimpi ya yang nah, mm -hmm. mimpi yang pertama ya, yeah, yeah, yeah. no. oke, okay. oh. uh, aku sih pengen tanya dulu deh izin, sorry ya, bokap masih ada nggak? Bokap ada tapi uh, nggak tinggal bareng, ada Iya, yeah. <laughs> tapi maksudnya masih uh, maaf ya masih hidup gitu, yeah. masih hidup masih ya, iya, yeah. 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 jadi um, soalnya kan kelihatannya nih ya, bokap itu uh, dia punya kebiasaan, uh, jadi uh, um, pada saat uh, kamu mesti kuliah di luar negeri, jadi sebenarnya tuh bokap itu dia ada bikin protection buat kamu. Hmm. Jadi dia bikin perlindungan gitu buat kamu bisa lewat, maksudnya lewat doa kayak kayak gitu segala macam. Jadi proteksi ini yang melindungi kamu sih sebenarnya kan kalau denger dari cerita kamu sendiri kan kayaknya asrama kamu agak spooky banget ya, apalagi kalau memang benar kejadian ada, oh, udah ada yang meninggal di situ. Nah itu mimpi itu sebenarnya representasi dari perlindungan yang 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 bokap bikin. Nah kenapa dilihatnya jadi dia ngejebol pintu kan? Ngejebol pintu itu sebenarnya kan kalau kita pikir secara logika orang ngejebol pintu tuh kalau nggak arjen-arjen banget nggak mungkin jebol pintu kan? pasti maksudnya masih bisa ngetok kah atau manggil kah atau telepon kah supaya orang yang di dalamnya keluar kan. Nah, ini berarti kalau sampai jebol pintu itu berarti dia udah urgent banget. Jadi kalau misalnya uh, dia nggak jebol pintu, apakah orang yang di dalamnya ini bisa kenapa-napa atau enggak gitu kan? Udah sifatnya tuh udah urgent banget, makanya kenapa dia jebol pintu. Nah, yang yang kamu lihat sebagai teman kamu itu adalah wujud dari protection yang bapak kamu bikin sebenarnya. Nah, hmm. yang kamu lihat nggak ada kepalanya itu yaitu benar, memang benar ada yang makhluk kayak gitu di situ. Iya. <laughs> Eh, nanti balik lagi gak sih ke Jepang nih Kita ngomong-ngomong kayak gini nanti dia jadi takut loh Balik gak lagi ke asrama itu, <laughs> balik gak, lagi gak gak balik asrama itu loh Balik lagi gak sih Gak balik, balik ke situ. asrama itu Berarti aman ya gak. iya Jadi sebenarnya itu memang benar gitu Dibuatnya kayak gitu jadi makanya kenapa Sebenarnya dialihkan sama dia supaya kamu tuh Dengan kata lain Dia itu berusaha untuk kasih tahu Kalau kamu tuh jangan takut Kamu tuh jangan takut nih yang ada nih Ada makhluk ini tapi kamu jangan takut Dia nggak kenapa-napa begitu itu yang masalah um, mimpi. Masalah mbaknya itu? Mbaknya. Kenapa sih kita masih mengenal mbaknya? Haruka, haruka, haruka. Sebut saja dia haruka. Sebut saja dia haruka. Nah itu, aduh mau diceritain nggak ya? Sedih banget soalnya. Enggak apa-apa mau diceritain nggak sedih banget kak tragis kak sumpah beneran deh cerita dia, de dia depresi soalnya dia itu depresi depresi banyak lah depresi karena masalah percintaan terus depresi masalah keluarga jadi terlalu banyak beban pikirannya yang nggak bisa dia handle lagi ya benar akhirnya memutuskan buat bunuh diri tapi bunuh dirinya itu dia ngegorok lehernya pakai pisau gitu jadi tempat aku tinggal tuh e, bisa dibilang kayak bukit-bukit gitu yang dikelilingi pohon bisa dibilang hutan gak ya sebenarnya sebenarnya pohonnya itu banyak pohon kayak jal ada jalan tapi kanan kiri itu kayak hutan kayak pohon pohon banyak gitu aja kayak hutan gitu itu, aku nyebutnya sih hutan gitu. Nah, sejak pandemi, aku kalau keluar rumah buat belanja atau buat apa beli beli keperluan gitu itu malam sekitar jam tujuh an lah gitu. Di mana toko masih buka, tapi udah sepi sepi ya gitu itu karena ya nyari sepi tadi itu. Suatu malam, aku pernah ke satu tempat aku lupa beli apa gitu. Uh, aku butuh banget. Pokoknya intinya aku bela -be belain keluar itu lagi gerimis-gerimis hujan gitu. Biasanya aku naik sepeda kan kalau keluar, tapi itu aku jalan kaki gitu. Jalan kaki bawa payung gitu. Nah, waktu pas pulangnya, pulang dari tempat aku beli apa? Beli barang tersebut uh, lewat hutan itu kan. Nah, uh, ada saat dimana kayak aku tuh pengen banget lihat ke belakang. Hujan-hujan gitu, gerimis-gerimis gitu, e, hutan itu gelap. E, penerangan itu jarang. Kayak ada bagian yang gelap banget gitu. Terus ada yang ada lampu jalannya. Gitu. Terus ada lagi yang gelap banget. Dan itu pas ada yang remang-remang remang ada cahaya sih. Pas lewat pengen lihat ke belakang. Gitu nggak tahu kenapa. Ada suara enggak kayak ada yang manggil enggak gitu itu pokoknya pengen lihat di belakang aja lihat ke belakang gitu itu kayak ada sosok hitam kecil itu kayak langsung kayak kaget masuk ke dalam hutannya gitu itu loh jadi aku nggak sempat lihat bentuknya itu apa pokoknya ada hitam kecil masuk langsung masuk kita gitu, aku lewat gitu terus kayak rasanya kayak ya kaget lah gitu itu mana sendirian lagi di ya kayak gitu di tempat yang seperti itu lalu gini walaupun kaget tapi kayak apa ya kayak suasananya itu mencekam enggak e, menakutkan enggak cuman bingung aja sih bingung tapi kayak apa ya kayak aku, enggak, aku secara naluri itu enggak merasakan kayak ada ancaman gitu jadi kayak ya pulang nyantai nyantai tapi masih bertanya-tanya itu tadi apa ya itu tadi apa ya gitu itu tapi itu bisa dibilang kayak jelas banget jelas banget kayak hitam hitam kecil langsung kayak kaget gitu kaget langsung masuk gitu itu itu sih mungkin kalau pengalaman yang melihat soalnya kayak sejauh orang. ini melihat gitu. bentuknya orang atau ya. kayak gimana bentuknya Oh ya, kayak hitam pokoknya sesuatu yang hitam dan ketika aku masuk oh. itu sudah gini loh sudah sudah oh. gini jadi pendek itu kecil gitu Hmm. I see, I see, I see. Entah, itu, entah itu binatang entah itu apa gitu tapi itu kayak kaget gitu loh kalau semisal binatang mungkin aku gertak dulu atau apa gitu atau aku berbuat suara-suara sesuatu gitu tapi aku cuman noleh gitu doang itu pasti sesuatu yang nggak tahu sih nggak tahu itu bukan hantu payung ya hantu. kan di Jepang hantu. ada ya hantu payung itu <laughs> <laughs> ya ada oh Men terus abis itu uh, jalan lagi terus saja jalan lagi normal udah udah nggak nggak ngelihat dan nggak ngerasain lagi oh oke okay. oke okay. nah mari kita tanya sama bon bon Bon. Ya. Apakah yang dilihat oleh izin, izin. mari apakah aku pas <laughs> jadi gini. Sebenarnya pas lagi jalan itu kebetulan. Kalau dari aku sih, ya Kak, aku lihat ada sosok perempuan justru. Sosok perempuan itu dia berdiri di dekat lampu jalan, rambutnya tuh lurus gitu, lurus. Um, Uh, cuman nggak nggak terlalu kelihatan merinding ya <laughs> yeah, yeah. <laughs> jadi sebenarnya ada sosok perempuan di dekat uh, lampu jalan di samping lampu jalan nah kebetulan pas lagi izin izin itu pergi ke minimarket nggak sebelumnya minimarket ya minimarket uh, kurang lebih bisa disebut minimarket sih ya maksudnya warung kah minimarket gitu itu bentukannya yeah, pergi ke yeah. sana sebelum Oke. Okay. Soalnya kata, ini yang yang dilihat hitam-hitam itu sebenarnya itu adalah sosok anak kecil. Anak kecil. Iya, anak cewek kecil. Uh -uh. jadi si anak kecil ini sebenarnya baik. Dia itu mau ngasih tahu gitu. Eh, izin-izin itu ada cewek loh tapi dia jahat. Kamu mendingan lari. Dia pengen kasih tahu kayak gitu sebenarnya. Cuman kan karena keburu lihat akhirnya dia yang kabur ya udah jadinya nggak nggak tersampaikan pesannya sebenarnya dia mau ngasih tahu kalau ada perempuan yang jahat itu. Nah sebenarnya anak kecil ini uh, adanya di asrama tempat kamu tinggal. Anak asrama. Hmm. Ya yeah. an anak kecil ini sebenarnya dia dari asrama tempat kamu tinggal. Jadi jadi dia itu suka ngikutin kamu kalau kamu setiap pergi ke minimarket atau warung itu. Hmm. Jadi dia suka ngikutin. Tapi kalau misalkan pergi ke tempat lain dia nggak suka ikut. Tapi dia suka ikut pergi ke minimarket itu aja katanya si pengen minta beliin es krim tapi nggak mungkin ya ah, iya. karena kan ah. udah beda alam ya oh. Oh. Uh. <laughs> jadi itu pernah sih. hidup gitu kak siang ngikutin saya tadi pernah hidup gitu kak atau kalau yang memang... anak kecil pernah hidup Enggak pernah hidup kak iya.